Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memberikan informasi tentang cara mengatasi tanaman anggur yang stagnan atau pertumbuhannya macet. Dan di sini saya menggunakan cara yang sangat mudah, sangat simpel. Tentunya kawan-kawan bisa melakukannya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya menggunakan kapur dolomit, kapur yang khusus untuk pertanian. Ini bisa dibeli di toko-toko pertanian. Nah, untuk langkah awal, kita beri lubang di sekitar tanaman yang akan kita berikan dolomit, dengan tujuan agar ketika hujan, si dolomitnya tidak mengalir kemana-mana. Selanjutnya kita taburkan kapur dolomitnya secara merata ke sekitar tanamannya. Kita cukup berikan kurang lebih 2 sendok makan. Dan untuk pemberiannya bisa kita lakukan dalam jangka waktu sebulan sekali. Kemudian fungsi dari kapur dolomit ini bisa untuk menurunkan kadar keasaman tanah, sehingga tanah akan menjadi lebih netral. Hal ini sangat penting kita lakukan, melihat ketika tanah menjadi asam maka pertumbuhan dari tanaman akan stagnan. Dan untuk mengatasi tanaman, khususnya tanaman anggur yang terkena stagnan, kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi, yakni menggunakan pentaburan kapur dolomit di sekitar tanaman. Oke, cukup sekian. Semoga tutorial tentang cara mengatasi tanaman anggur yang stagnan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.